Terlalu. Assalamualaikum pengunjung setia VJ Setinya Lawi. Apa kabarnya hari ini bosku? Semoga semua yang terbaik untuk kita semua ya, amin. Sebelum lanjut menonton, baiknya kita absen dulu di kolom komentar bosku. Dari kota mana aja nih? Video kali ini ada beberapa kejadian menarik seperti cuplikan di awal. Jangan lupa nonton sampai habis ya bosku, biar nggak penasaran. Oke bosku, hanya sekedar mengingatkan, jika bosku semua suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya biar mimin semangat upload video terbaru. Dan apabila merasa cukup bermanfaat video ini, mimin persilakan untuk share ke media sosial milik bosku semua. Tapi bukan reupload ya bosku. Makasih, selamat menonton. Wah, ada yang kurang nih bosku rodanya. Semoga selamat sampai tujuan. Dua dump truck menuruni panorama satu. Oke, sekarang kita akan melihat truk merah UD besar dihadang L300. Beginilah jadinya kalau posisi L300 terlalu dekat bosku. Seharusnya lebih ke atas lagi berhentinya biar sempurna laju truk dari bawah. Karena berhenti mendadak, jadi truk mengalami kehilangan tenaga bosku. Akhirnya berhasil juga bosku. Semoga selamat sampai tujuan Pak Sopir. Itu siramnya. Sepertinya ada tumpahan minyak solar bosku. Tumpahan minyak bosku. Dibuktikan sendiri oleh PKJR, benar terjadi tumpahan minyak. Ops, hampir saja bosku, karena jalan licin. Come on.
mengalami slip bosku. Sepertinya motor ini remnya lepas, kepala babinya lepas bosku. Kerja 55.000 nyaris ditabrak. Bahagia kali lah dia. Sampai lari. Lalu 50.000 lah. Bus pertama yang melintas si Sitinja Laut dari Jakarta bosku, SNPM. Ada tumpahan minyak lagi bosku, sepertinya Pertamax yang tumpah bosku. Truk air ini biasanya lancar aja prosesnya. Salah ambil jalur bosku. Pertanda apakah ini bosku? Seumur hidup baru kali ini lihat warna kelabang seperti ini muncul di panorama 1. Cukup-cukuplah, jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup ku menahan sakit.